갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 안 보면 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. So hi guys, welcome back to my YouTube channel, my Jun channel. Hai semuanya, apa kabar? Puasa kalian gimana? Lagi bingung gak sih mikirin amplop atau mau ngasih THR buat keponakan, buat adik, buat ibu, buat orang-orang tercinta Anda di bulan yang penuh berkah ini ya, yang dapet THR, masih bingung nyari amplop. Nah, Mama Juna punya reviewan nih untuk kalian semua pengen beli amplop. Nah, ini amplopnya bagus banget ya, ini baru banget dateng. Ini dari Ulvia Souvenir. Shopee-nya namanya Ulvia Souvenir ya, dan ini dari Kudus. Ini tuh murce banget deh, dijamin kalian tuh suka banget sama pilihan Mama Juna. Amplopnya bagus. Nah, sebentar aku buka dulu ya guys. Sambil aku buka kalian, nah ini dia guys, amplopnya cakep nggak warnanya? Banyak desain, banyak pilihannya. Nanti kalau kalian order, nanti kalian dikasih desain, mau yang desain kayak gimana, terus mau ada namanya atau enggak. Dan ini harganya 2.500 per pcs. Tapi ini bisa dipakai ya, enggak bisa disimpan gitu loh, buat dompet sehari-hari anak-anak gitu kan. Tapi kan mereka kalau lebaran tuh dapat banyak banget ampau. Nah, ini bisa banget dipakai, lihat. Oke. Nah, ini minimal order 30 ya. Jadi sekitar 75.000 itu dapat 30 pcs. Kita hitung dulu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, pas 30 pcs, harganya 75.000. Nah, ini bisa diberi nama ya, Bella tuh. Atau misalnya kalian dikosongin nih buat yang nggak ada, yang belum punya nama gitu. Maksudnya untuk persiapan gitu, dadakan ya. Kelihatan backgroundnya, kelihatan guys, mohon maaf ya guys. Nah, ini belakangnya kayak gini, polosan, kelihatan gak bahannya. Depannya kayak anti air gitu, terus disleting gini. Nah, kalian bisa taruh uang 2.000, 5.000, 10.000. Nah, ini cantik banget tuh. Nih aku contohin yang ada namanya. Ini yang ada contoh namanya. Oke guys. Oke guys. Aduh, buah. Oke guys, cukup sekian dulu ya review amplop THR yang kekinian, yang bagus dan keki banget, lihat. Ini pasti kalau kalian kasih THR ini buat keponakan, buat adik, buat orang tua, buat teman-teman kalian terkasih, ini besar kemungkinan bakal disimpan. Ya kan, besar kemungkinan bakal disimpan, gak langsung dibuang. Karena ini cantik, bisa jadi dompet, bisa jadi tempat pensil, guys. Bye.